light, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. One keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Episode sebelumnya, kita telah mengunjungi tempat yang paling populer di Semarang, yaitu Simpang 5. Kemudian bangunan bersejarah dengan 1000 jendela besar seperti Pintu, Lawang Sewu, tempat yang bersejarah pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, Masjid Kauman dengan alun-alunnya, serta Sampokong, bukti sejarah kedatangan Laksamana Cheng He menjelajah sampai ke Indonesia, dan Kota Lama, tempat bersejarah peninggalan zaman Belanda yang eksotis. Setelah itu, kita akan berkunjung ke kampung jadul, desa tempat kita bisa belajar dan berbelanja batik khas kota Semarang. Atau, kita hanya sekedar melihat-lihat batik hasil kerajinan dari para penduduk desa di sana. Semarang juga punya batik khas seperti Pekalongan dan Solo. Jadi, kota ini punya kampung batik yang menawarkan keindahan batik-batik khas Semarang di desa tersebut. Nah, bersebelahan dengan kampung batik, kamu juga bakal menemukan kampung jadul. Berdiri sejak akhir tahun 2017, kampung jadul berlokasi di Kampung Batik Tengah RT 04 RW 2 Rejo Mulyo, Kecamatan Timur, Kota Semarang. Kampung jadul menjadi destinasi wisata yang harus kamu kunjungi saat ke Semarang. Di sana, kamu bisa mengikuti berbagai kegiatan yang berhubungan dengan batik seperti belajar membatik, melihat proses pembuatan kain batik, dan tentunya belanja batik. Satu hal yang menarik dari kampung jadul adalah mural yang bermotifkan batik. Keindahan kota Semarang tampak dalam lukisan di tembok yang warna-warni tersebut. Pengunjung bisa berfoto selfie di sana dan juga sekaligus mengenal budaya batik di Semarang. Selain itu, berkunjung ke sana seolah membawamu ke suasana tempo dulu yang jadul. Kamu juga pasti bisa belanja batik di sana.
membuat batik adalah salah satu kegiatan yang cukup menarik bagi generasi milenial saat ini. Batik adalah kejayaan milik Nusantara yang seharusnya dilestarikan dan dipelajari oleh generasi penerus bangsa ini agar tetap lestari dan digemari di sepanjang zaman. Melalui kegiatan belajar membuat batik di Kampung Jadul Semarang, diharapkan generasi muda jadi lebih mawas diri dan mau mempelajari tentang batik meskipun dengan media yang sangat sederhana. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Sembari mempelajari batik Semarang, tentu jadi pilihan yang asik di sana. Kita bisa bersama-sama keluarga berkunjung, anak-anak belajar membatik, dan para orang tua melihat koleksi batik yang ada, atau sekaligus berbelanja di sana. Tell me what's wrong and why.
sih. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Bikinnya gak langsung ini. Setelah selesai belajar membatik, kami pulang ke Jakarta melalui jalan tol yang sudah ada sampai ke kota tujuan. Mana kerap? Oh iya. Kerap ya? Rest area Batang, kita isi dahulu perut kita dengan makanan yang tersedia di sana. Banyak loh makanannya. Rest area Batang ini banyak sekali makanan. Oh,
Kemudian, kita melanjutkan kembali perjalanan menuju pulang. Di rest area Brebes, kita akan berkunjung di sebuah tempat yang bersejarah lainnya yang telah dirubah menjadi sarana pemberhentian yang dilengkapi dengan penjual makanan, restoran, serta kios-kios penjual oleh-oleh dan handicraft. Awalnya ini adalah tempat itu bernama Rest Area Heritage Banjar Atma, Brebes, kilometer 260B. Banjar Atma menjadi salah satu rest area paling instagramable yang dapat ditemukan di sepanjang jalan tol Trans Jawa. Rest area Banjar Atma dapat ditemukan saat melintas ruas tol Pemalang Penjagaan arah Jakarta. Banyak orang yang akan terpesona dengan gaya arsitektur dan keunikan bangunan cagar budaya yang disulap menjadi rest area ini. Di balik keunikan gaya khas rest area Banjar Atma ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Ada yoyo, oh mainan jadul tuh, ada tamborin-tamborin kecil. Sambil gitu ya. Wah, kok ada kekuningan ini? Kalau jalan-jalan ke sini, udah lagi bisa dari dia yang keliling. Ada di sini ya. Ini pelatih apa yang merah? Mau pindah. Ya tapi sampai kas bunyinya tadi gak ini. Ya Allah madu wong so kas bitar. Oh no. Halo. Oh sabun. Diskon 50% apa?
Dahulunya, tempat ini adalah pabrik gula zaman Belanda yang sudah terbengkalai. Belum ya? Pabrik gula Banjar Atma didirikan oleh NV Kultur Masahabit, sebuah perusahaan perkebunan yang berpusat di Amsterdam pada tahun 1908. Pabrik gula Banjar Atma menghasilkan gula termurah dalam kolonial Verslag 1907 yang berisi tentang daftar statistik perusahaan pabrik gula di Jawa tahun 1906. Namun, dalam daftar statistik tersebut pada 1906, pabrik gula Banjar Atma tidak disebut dalam daftar. Kemudian, pada peta Dutch Colonial Map 1919, pabrik gula Banjar Atma disebut dengan stasiun Banjar Atma Prosesation atau stasiun pengujian. Stasiun Banjar Atma Proof Stations digunakan untuk melakukan penelitian ilmiah terhadap budaya dan proses produksi gula sehingga memperoleh produksi yang optimal. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Di lokasi ini, kita juga dapat melakukan ibadah sholat karena ada masjid yang cukup besar di sana dan dapat menampung para pengguna jalan tol yang singgah di sini. Masjid itu bernama Masjid As-Safar. Sini gimana, Pak? Nah sobat Sintrip, setelah lelah mengeksplor kota Semarang serta singgah di heritage tempat rest area yang legenda itu, kita akan kembali mengeksplor tempat-tempat lain yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, jangan lupa ya, ikuti selalu tayangan kami mengcover tempat-tempat yang asik, eksotik, bersejarah, dan tempat-tempat healing di pegunungan serta di tepi pantai. Stay safe, sehat selalu, dan jangan lupa bahagia ya teman-teman.